Pemirsa, tidak hanya Presiden Joko Widodo, Ibu Negara Iryana Joko Widodo juga menyampaikan permohonan maaf sekaligus berpamitan. Permohonan maaf tersebut disampaikan saat Iryana Joko Widodo menghadiri acara penyuluhan anti-narkoba se-Jakarta. Acara itu dihadiri 5.000 pelajar di Velodrome Jakarta Timur. Iryana berpamitan dan menyampaikan permohonan maaf jika ada salah selama 10 tahun mendampingi Presiden Jokowi. Aulia, terima kasih banyak untuk pembacaan puisinya dan juga... Saya hari ini berserta ibu-ibu Oasekin mengucapkan banyak terima kasih sekali atas kehadiran siswa-siswi SMA dan SMP. Dan selanjutnya, saya minta maaf kalau ada salah-salah kata selama ini. Saya tanggal 20 Oktober sudah purna tugas. Saya mengucapkan terima kasih sekali dan acara ini bisa dilanjutkan periode yang akan datang. Terima kasih, maaf lahir dan batin untuk semuanya. Sukses anak-anakku semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.